مضللاه وما يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمات ذاتك في كل وقت وحين. Pertama sekali marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan serta kesehatan yang paripurna sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Oktober tahun 2021 Masehi kita diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat Provinsi Riau di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Dan semoga apa yang kita kerjakan pada malam yang berbahagia ini hendaknya mendapatkan ridho serta dicatat sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang terhormat Gubernur Riau Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI, yang kami hormati Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpin Daerah Provinsi Riau, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau sekaligus Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya Anu Provinsi Riau, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, yang kami hormati dan Remi Rabima 031, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama tokoh masyarakat kaum muslimin Jamaah Tabligh Akbar Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Izinkanlah kami dari Badan Pengelola Masjid Raya Anur Provinsi Riau melalui pemerintah Provinsi Riau, yaitu dalam rangka Tabligh Akbar Maulid Nabi Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan tema menghidupkan akhlak Nabi dalam mencapai kemajuan dan keunggulan di era milenial. Rangkaian kita pada malam yang berbahagia ini, pertama dilanjutkan dengan salam wajib dengan doa. Marilah untuk menambah keberkahan Majelis Tabligh Akbar Maulid Nabi Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, gemawan lain yang kami sampaikan oleh muazzin Masjid Raya Anur, kami sebut dengan rahmat Al-Mukarram Ustaz Ridho Hidayat MPD. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء بسم الله العلي مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة حنية ممتطعا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجيد هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغياية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحلل مسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف سزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استذى بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية الله الله ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية الله وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية الله وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ ثنا Mahalul Qiyam, kita berdiri bersama. Sallallahu Muhammad sallallahu Nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullahi alaika tala من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب أفي عن يا حبيبي اتماعي
ربنا صل على من حل في الخير البقاء الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاسبل الستر علينا واقفنا شر النزاع وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داء الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومحيا كالشمس منك مضيء الأسفر عنه ليلة الوراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء الله الله يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وآتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الحواطف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة وذوي رواية وروية فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran kasiran kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Emin Yuna El-Hafiz yang telah membacakan perjanji, dan semoga dengan perjanji rangkaian kita pada malam yang berbahagia ini hendaknya mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Riau. Kami jemput dengan hormat Al-Mukarram Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Haji TGB Zainul Majdi LCMA yang datang dari Jakarta, yang kami hormati Pak Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati Bapak-Bapak anggota Forkompinda yang hadir pada malam hari ini,
ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Agama Provinsi Riau. Yang kami hormati Bapak Sekda serta Kepala OPD dan Bapak Kanwil yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak-bapak orang tua kami, para alim ulama, pengurus Masjid An-Nur serta Bapak-bapak Ibu-ibu para jemaah yang kami muliakan dan kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam mari disampaikan kepada junjung alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kita merayakan hari kelahirannya dengan berbanyak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat yang melimpah kelak, amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Riau dan masyarakat Riau, kami mengucapkan selamat datang pada Tuan Guru yang berkenan hadir pada malam hari ini. Mulai tadi siang berkunjung ke Riau sekaligus berkenan memberikan siraman rohani kepada kita semua dalam rangka menyemarakkan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini. Kami maklumkan kepada Tuan Guru, memang sejak kita pandemi COVID-19 ada kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam tetap diadakan, tapi masih dalam skala terbatas, Pak Tuan Guru. Ini semua tentunya dalam rangka untuk membatasi gerakan-gerakan dan kerumunan-kerumunan tidak begitu ramai. Tapi alhamdulillah sejak menurunnya COVID-19, ya syiar kita di masjid-masjid dan musala ini mulai tumbuh kembali. Dan sekaligus pada saat ini walaupun berdasarkan instruksi dari pemerintah, kita masih melaksanakan PPKM. Yang mulai hari ini sampai seminggu yang akan datang sudah ditetapkan lagi PPKM untuk Riau, di mana untuk Kota Pekanbaru dan Kota Dumai masih level 2 dan untuk kabupaten yang lainnya masih level 3. Oleh karena itulah tentunya ini menjadi perhatian kita semua bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Walaupun kami lihat di Masjidil Haram sudah boleh rapat duduk, sudah dibuka tanda-tanda dari saf-saf yang telah disiapkan sebelumnya dengan jarak yang begitu diatur oleh pengurus masjid, Masjidil Haram. Nah, namun tentunya di tempat kita ini, ya sesuai apa yang telah kami terima dari pemerintah, kita masih harus waspada karena dikhawatirkan juga adanya gelombang baru yang tidak kita harapkan. Karena itulah tentunya harapan kami kepada masyarakat kita semua, mari kita ikuti juga petunjuk dan arahan dari pemerintah karena ini adalah untuk keselamatan kita semua. Selanjutnya pada kesempatan ini tentunya kehadiran Bapak Tuan Guru ini sangat diharapkan dapat memberikan tausiah, memberikan nasihat-nasihat pada kita semua dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT dan sekaligus untuk meningkatkan, memperbanyak sunnah-sunnah Nabi yang kita laksanakan sebagai tentunya suri tauladan yang patut kita ikuti bersama. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan ceramah serta nasihat Bapak Tuan Guru hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan tentunya memperbanyak selawat dan salam dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita juga dapat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dengan sebaik-baiknya. Itu barangkali yang hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Tuan Guru kita karena kami maklum
Tuan Guru ini juga sebagai ulama dan juga sebagai umaro. Saya ini baru belajar jadi umaro, jadi gubernur. Lebih duluan Tuan Guru kita ini. Jadi Tuan Guru ini lengkap, makanya kami tidak banyak menyampaikan sesuatu. Yang jelas mari kita ikuti bersama. Semoga tentunya mudah-mudahan ini diridhoi Allah SWT, sekaligus juga mudah-mudahan musibah COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia yang kita cinta ini. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Gubernur Riau Dr. Andes Haji Samjuara MSI. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama peringatan tabligh akbar Maulid Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema menghidupkan akhlak Nabi dalam mencapai kemajuan dan keunggulan di era milenial. Kami jemput dengan hormat Al Mukarram Dr. Haji Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA. Beliau juga ketua organisasi internasional alumni Al Azhar Indonesia. Terima kasih. Masih pakai masker kita ngomong Pak Gub ya? Udah nggak apa-apa, saya ikut beliau saja masih pakai masker tadi ya. Masih level 2 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin hamdal syakirin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan semoga menjadi pemimpin yang amanah yang menunaikan hajat umat, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau beserta para pemimpin dari lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga negara, Bapak Danrem, Bapak Hakim Tinggi, Bapak-bapak para pimpinan instansi vertikal yang semuanya sesungguhnya adalah ulul amri yang dalam ajaran Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau ini semua menjadi pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyat dan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang saya hormati, guru-guru saya, senior-senior saya, para tuan guru, para asatidz, hafizakumullah wa akramakumullah. Yang saya muliakan dan saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid An-Nur dan jamaah Majlis Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atahu yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, benar-benar kita berdoa, ya Allah, ya Allah, karuniakanlah kami syafa'at Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya Muhammad Zainul Majdi, saya senang dan bersyukur bisa duduk bermajlis bersama-sama memperingati Maulid Rasul dengan semua saudara-saudara saya, warga Riau, warga Pekanbaru, jamaah Masjid An-Nur. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa saya senang bapak-bapak saudara? Karena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang memang sangat istimewa. Coba kita renungkan bapak-bapak, ibu ya. Kita renungkan dalam-dalam.
kita ke masjid. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan di masjid ini. Nabilah yang mengajarkan kita, bahkan mulai dari doa masjid, masuk masjid, supaya Allah bukakan pintu rahmatnya kepada kita. Lalu bagaimana cara kita beribadah, mengisi waktu kita di masjid. Di luar masjid juga demikian. Siapa? Coba bapak-bapak ibu renungkan betul-betul ya. Siapa yang memberikan kita tuntunan? Mulai dari kita bangun tidur sampai kita akan tidur lagi. Kita masuk kamar mandi, diberitahu kita caranya. Kita membuang kotoran yang ada di badan kita, diberitahu kita caranya. Bahkan kita bergaul dengan pasangan, istri kita dengan istri kita, atau istri dengan suami, diberitahu juga caranya oleh Rasul. Ke pasar, menunaikan hak dan kewajiban, bertransaksi, diajarkan oleh Rasul. Semua rangkaian, waktu demi waktu, detik demi detik, masa demi masa dalam kehidupan kita, itu tidak pernah sunyi dari hidayah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kata As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, "Fal qadru wal a'yad wal mi'raju min hasanatikal lati baharnal a'yuna." Ada namanya Lailatul Qadar, ada namanya Al-A'yad, semua hari raya-hari raya. Lailatul Qadar itu dengan semua kemuliaannya, hari raya itu dengan semua kebahagiaannya, wal mi'raj, Isra dan Mi'raj dengan semua hikmah-hikmahnya, itu sampai kepada kita adalah melalui perantaraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita tidak boleh putus untuk bersyukur kepada Allah mendapatkan karunia dan nikmat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur Bapak Ibu. Kalau saya misalnya pergi ke Pekanbaru ya. Kalau saya berangkat ke Pekanbaru ini mungkin bisa lebih dari satu jalur. Ada banyak rute untuk sampai ke Pekanbaru. Ada rute yang misalnya kalau kita dari Jakarta kita bisa direct langsung ke Pekanbaru. Kalaupun mau muter lewat Surabaya, bisa kita muter lewat Surabaya. Kalaupun mau berjalan melalui jalur yang lain, mungkin masih ada jalur yang lain. Melalui Medan mungkin, atau jalur yang lain. Udara ada, darat ada, laut ada. Tapi kalau keselamatan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa sampai ke tujuan kita, selamat dunia akhirat, maka setelah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ada satu jalur. Itulah namanya jalan ad-dinul islami as-siratul mustaqim, jalan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi jalur yang lain setelah lahir beliau. Kalau sebelum beliau lahir itu ada beragam jalur, tapi setelah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma satu jalurnya, itulah jalur beliau. Syukur alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk menempuh jalur itu. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, nikmat yang paling besar mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Dengan hidayah ini, ini bapak-bapak ibu ya, coba renungkan. Dengan hidayah ini, kita punya modal yang sama. Orang Riau kita ini, ya, jauh dari tempat lahirnya Islam. Tapi dengan hidayah ini kita punya modal yang sama dengan para sahabat Nabi dulu.
punya modal yang sama dengan para ulama dulu. Apa modal yang sama itu? Modal yang sama itu adalah iman dan Islam. Ibaratnya kalau kita orang Indonesia ini, bapak-bapak ibu ya, apa makanan kita yang paling pokok itu? Nasi ya. Makanan yang paling pokok itu nasi. Maka ibaratnya hidayah iman itu seperti nasi yang sudah ada di piring kita. Semua dapat, sudah ada nasinya, sama diberikan. Sahabat dulu ibaratnya dapat sepiring nasi, yaitu iman Islam itu. Kita juga sekarang dapat sepiring nasi yang sama. Berasnya sama, nasinya sama. Cuman memang lauknya beda-beda. Nah itulah tantangan kita. Ibaratnya setelah ada hidayah iman Islam itu, mari kita lengkapi dia dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak. Tadi saya di takrim ya, dengan keramah tamahan dari Bapak Gubernur, saya dipersilahkan makan malam di kediaman beliau. Di situ ada nasi. Setelah nasi yang jadi pokok itu, ada pilihan. Saya pilih ikan patin ya, karena ikan patin Riau itu memang paling enak. Saya ambil ikan patin, saya lihat teman saya Ustadz Zul Hendri, dia tambah ambil lauk yang lain. Tapi modalnya sama, nasi dulu. Ibaratnya itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih kita hidayah iman. Udah sampai hidayah iman, tinggal bagaimana sekarang kita memperindah hidangan itu dengan lauk pauk yang semakin membuat hidangan itu menjadi lezat dan bermanfaat. Maka hidayah iman dari Allah melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal kita lengkapi saja. Nah inilah bapak-bapak dan ibu satu rahasia ya, yang disampaikan oleh para ulama. Satu rahasia yang disampaikan oleh para ulama bahwa siapapun umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dimanapun dia hidup, bagaimanapun keadaannya, dia punya peluang yang sama untuk mendapatkan syurganya Allah Ta'ala. Dia punya peluang yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, karena sudah dapat modal pokok yang sama. Maka dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia mengatakan, ummati kal matar la yudra awwaluhu khair am akhiruhu. Umat saya ini seperti air hujan, tidak diketahui tetesan mana yang lebih baik dibanding yang lain. Kalau hujan turun, bapak-bapak, ibu ya, ini kalau saya tanya bapak-bapak, ibu, kalau hujan turun, turun hujan, kemudian hujan lama, hujan lebat, apa segala macam, terus kemudian padi itu mulai tumbuh, tunas itu mulai keluar dari tanah. Kalau saya tanya, tetesan yang mana yang menumbuhkan tunas itu? Tetesan yang mana, bapak-bapak? Tetesan yang pertama kah? Atau tetesan yang kedua kah? Atau tetesan yang ketiga kah? Atau tetesan yang ke-1000? Wallahu a'lam. Karena semuanya menyampur semuanya. Semuanya turun, tetesan demi tetesan, sehingga keseluruhannya itulah yang kemudian menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat. Itulah umatku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sekarang 1443 Hijriah, artinya kalau Nabi wafat pada tahun 10 Hijriah, artinya 1433 Hijriah. 1433 Hijriah Nabi telah meninggalkan kita. Sudah hampir 1500 tahun jaraknya. Tapi walaupun demikian, bapak-bapak dan ibu, walaupun sudah lebih dari 1000 tahun kita terpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tetap mampu punya peluang untuk berbuat baik, berprestasi, dan memberikan kemanfaatan untuk Islam dan untuk umat manusia seperti masa sahabat dulu. Kenapa? Modalnya sama.
sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul tadi, ibarat air hujan, ya. Tidak diketahui, artinya semua berperan. Nah, karena itu, bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama, saya mengajak kita untuk mari kita syukuri. Alhamdulillah. Artinya, kita ini siapalah kita, ya? Kita ini jauh dari para sahabat dulu, jauh dari para tabi'in. Kualitas kita jauh sekali dibanding dengan orang-orang hebat yang bersama Rasul. Tapi alhamdulillah, kita dikasih nasi yang sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita lengkapi saja, ya, dengan lauk pauk yang layak. Ibaratnya iman itu kita lengkapi dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak, dengan tingkah laku, dengan jalan kehidupan yang baik, sehingga dia menjadi sesuatu yang lengkap. Seperti dulu para sahabat Rasul beserta orang-orang yang berjuang untuk Islam di awal-awal Islam. Alhamdulillah. Lalu setelah kita bersyukur, Bapak Ibu, kesyukuran ini melahirkan kegembiraan. Nah, kegembiraan inilah yang terwujud malam hari ini, alhamdulillah, dari tempat-tempat yang jauh, ya. Saya yakin Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan para pimpinan kita di sini, para asatiz, kita punya 1001 kesibukan, ya. Kita bukan orang yang tidak punya pekerjaan, punya kesibukan. Ibu-ibu juga saya yakin, ya. Apalagi ada bawa anak juga tadi, anak-anak. Jam-jam segini ini kan jam untuk anak-anak kita istirahat. Tapi datang kemari melangkahkan kaki. Ini bagian dari menampakkan kesukacitaan karena mendapatkan karunia. Kesukacitaan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesukacitaan kita bisa masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi ini. Ada pertanyaan. Nabi dulu tidak pernah bermaulid. Betul. Tapi tidak pernahnya bermaulid dalam bentuk seperti ini bukan berarti menampakkan kesyukuran itu dilarang. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kita saja kalau punya anak, nih. Kita kalau punya anak lahir, ya. Kita punya anak, istri kita melahirkan. Kita berusaha dengan sekemampuan kita untuk apa? Beli kambing. Kita beli kambing laki-laki 2, perempuan 1. Kita bawa ke rumah, kita sembelih. Lalu kita berikan kepada orang-orang, tetangga-tetangga kita bagi makanan. Itu untuk anak kita yang lahir. Karena senang kita. Ini yang lahir adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Lebih mulia mana anak kita dengan Rasul? Coba saya tanya, lebih mulia mana anak kita dengan Rasul? Ya Allah, tidak ada perbandingannya. Maka ketika agama mengajarkan kepada kita, pada saat kelahiran itu, suatu kelahiran kita terima dengan kesyukuran, lalu kita akikahkan kambing sebagai tanda kesyukuran, itu sesungguhnya suatu pendidikan kepada kita. Bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, itulah kelahiran yang paling bernilai bagi seorang manusia. Dan karena itu kelahirannya pantas untuk terus menerus kita peringati. Kita peringati dengan kesukacitaan. Makanya bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dulu ulama-ulama kita zaman dulu itu tidak banyak ngaji kitab yang tebal-tebal, ya. Mereka tidak mengajarkan, katakanlah misalnya kitab-kitab fikih yang tebal-tebal atau kitab-kitab hadis yang tebal-tebal. Mereka biasa mengajarkan yang sederhana, yang ringkas. Tetapi mereka mengajarkan adab demi adab yang diperlukan, terutama beradab dan berakhlak kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ditradisikan kita bermaulid, ya, untuk menampakkan kesukacitaan kita. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ada orang namanya Abu Lahab.
ini luar biasa jahatnya kepada Rasul, walaupun dia keluarga Nabi. Ya. Sampai di dalam Al-Quran dikekalkan namanya Tabbat Yada Abi Lahab. Ya. Tabbat Yada Abi Lahab. Celakalah Abi Lahab. Sampai ada dalam Al-Quran. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, di dalam riwayat disebutkan bahwa setiap malam Senin Abu Lahab itu azabnya diringankan oleh Allah. Apa sebabnya? Ini riwayat yang banyak ulama mengatakan riwayat yang hasan, riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa diringankan azabnya? Karena ada satu sebab. Dulu ketika Nabi SAW itu lahir, karena Abu Lahab ini adalah saudara dari ayahnya Nabi, maka dia senang saudaranya itu punya anak. Lalu dia panggil seorang budaknya yang namanya Suwaibah. Dia katakan kepada budaknya, Suwaibah sini. Begitu Suwaibah datang, kata Abu Lahab, saya malam ini lagi senang karena saudara saya istrinya melahirkan, saya punya keponakan. Karena senang saya itu, Suwaibah, saya bebaskan kamu. Kamu sudah jadi bukan budak lagi, silakan pergi, kamu menjadi orang yang bebas. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Walaupun kemudian ketika dia Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dewasa dan diutus sebagai nabi, dia menjadi penentang yang luar biasa, tapi kebaikannya dan kesukacitaannya itu tidak dilupakan oleh Allah. Itu Abu Lahab. Bagaimana kalau kita sebagai seorang muslim? Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, kegembiraan kita, ya, keikhlasan kita, mudah-mudahan kita ikhlas hadir di tempat ini. Ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Islam itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Islam itu tidak selalu berbanding lurus dengan rajinnya kita beribadah untuk kemudian mendapatkan syurga. Tidak mesti. Banyak riwayat di mana orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, tapi hatinya ikhlas, hatinya baik. Dia hatinya baik kepada sesama muslim, dia hatinya baik dan selalu mencintai Rasulullah SAW, maka dia dimuliakan oleh Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh, tapi dengan penuh kecintaan kita lakukan, mudah-mudahan malam ini termasuk di antaranya, itu bisa menjadi sebab selamatnya kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur alhamdulillah, kita gembira alhamdulillah, maka yang tertinggal setelah kesyukuran dan kegembiraan itu adalah kita belajar meneladani nabi yang mulia, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa akhlak Nabi? Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasul itu? Sayyidah Aisyah jawab sederhana sekali, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'an. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an itulah gambaran yang terbaik Bapak-bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau tahu bagaimana cara kita untuk berlaku kepada ayah ibu kita, lihat di Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan wabil walidaini ihsana, kita buat baik sama orang tua. Fala taqul lahumma uffin, jangan kasar ucapan kita. Waqfit lahumma janahadzulli, jangan sombong walaupun kita misalnya sudah kaya, sudah jadi pejabat, sudah jadi orang pintar. Itulah akhlak Rasul. Bagaimana akhlak Nabi kepada orang lain, apalagi kepada sahabatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan tuntunan Al-Qur'an. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Tidak suka menggibah satu sama lain, mencari-cari kekurangan saudara. Kana khuluquhul Qur'an. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin belajar tentang akhlak Nabi yang mulia, bukalah Al-Qur'an kita. Bukalah Al-Qur'an kita. Kita baca dengan kesungguhan ayat demi ayatnya.
insya Allah kita akan jumpa dengan akhlak Rasul dalam Al-Quran itu. Nabi SAW ini dalam konteks bermasyarakat ya, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, bagi kita ya, bagi kita yang kadang-kadang merasa bahwa ini dunia kok kayak begini sekarang ini. Ini kok masyarakat ini banyak sekali kejadian-kejadian, kemaksiatan-kemaksiatan, hal-hal yang tidak baik kok terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana saya mesti menyikapinya? Mari kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dalam bahasa Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata min anfusikum itu kata para ulama, salah satu maknanya adalah bahwa Nabi selalu bersama dengan masyarakatnya, tidak pernah meninggalkan tanggung jawab terhadap masyarakat, tidak pernah lari dari masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Dulu pada saat beliau di Mekah, di sekeliling Ka'bah itu penuh ratusan patung dan berhala, tapi Nabi tetap sholat di situ. Jadi Nabi tetap sholat, tetap menunjukkan tauhidnya, walaupun di situ ada ratusan berhala. Nabi tidak menunggu Ka'bah itu harus bersih dulu, baru kemudian beribadah di situ. Walaupun dalam situasi luar biasa di Mekah pada waktu itu, beliau istiqomah untuk menunaikan apa yang menjadi tuntunan. Artinya apa untuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa sekarang? Akhlak Rasulullah ini mengajarkan kita bahwa di dalam situasi sesulit apapun, kita tetap harus mentradisikan kebaikan. Jangan menjauh. Ada sebagian di antara kita ketika melihat keadaan masyarakat yang bermacam-macam hal-hal yang tidak baik terjadi di situ, dia menarik diri dan tidak mau terjun untuk merubah keadaan itu. Bukan seperti itu akhlak Rasul. Sehingga kalau misalnya kita di tengah masyarakat ya, misalnya di Riau, dimanapun lah, kan selalu ada hal-hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu tugas kita. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, itu agenda yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dan bapak-bapak, ibu, saudara sekalian ya, seorang muslim yang mau untuk melakukan sesuatu yang beresiko terhadap dirinya, bisa jadi beresiko terhadap kehormatannya, karena ketika melakukan sesuatu itu dia bisa jadi difitnah, tapi dia tetap lakukan karena untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa orang seperti itu pahalanya lebih besar dibanding orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itu kalau di depan bapak-bapak ya, ini ada pemimpin-pemimpin kita, doakan saja bapak-bapak, ibu. Pemimpin-pemimpin kita ini adalah orang-orang yang tahu bahwa jabatannya itu punya resiko, tapi tetap dia laksanakan. Ya karena memang agama memerintahkan kita seperti itu, menunaikan amanah dengan baik. Maka ketika ada resiko-risiko dan tantangan itu, tapi tetap dihadapi dengan baik, dengan tidak meninggalkan tuntunan-tuntunan agama, maka sesungguhnya orang itu telah melakukan suatu jihad dan perjuangan yang besar untuk umat. Saya ingin mengajak kita semua, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang melaksanakan amanah-amanah, entah itu amanah sebagai pendidik atau guru,
atau amanah sebagai birokrat, pegawai ASN misalnya, atau amanah sebagai tentara, TNI, amanah sebagai penjaga keamanan negara, Polri, dan amanah-amanah yang lain, kita lihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Jangan dengan pandangan melecehkan. Jangan dengan pandangan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak baik, apalagi na'udzubillah min dzalik. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya bisa beresiko terkena oleh suatu fitnah, suatu hal yang tidak baik, tapi dia tunaikan untuk kepentingan umat, maka sungguh dia telah berjuang dan telah berjihad di jalan Allah. Saya menyampaikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, bukan karena saya pejabat, tidak. Saya sudah selesai bertugas, ya. Saya masyarakat biasa seperti sebagian kita. Tapi saya pernah merasakan selama 10 tahun bertugas sebagai gubernur, ya, bahwa memang tantangan-tantangan dan fitnah itu luar biasa besarnya. Dan salah satu yang bisa membantu seorang pemimpin untuk bisa melewati tantangan dan fitnah itu dengan baik adalah doa-doa dari masyarakatnya. Doa-doa dari bapak-bapak dan ibu. Alhamdulillah, dalam Al-Quran kita bisa banyak sekali meneladani akhlak-akhlak yang diamalkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya adalah kebaikan. Tidak ada tuntunan Rasul yang kemudian ternyata membawa kerugian bagi manusia, tidak ada. Dulu bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kita ketawa atau menganggap remeh ungkapan at-tuhuru syatrul iman, yang sering diungkapkan dengan bahasa an-nazafatu minal iman. Walaupun hadis yang sahihnya itu at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman, kita anggap biasa saja. Kita pikir konteksnya hanya kalau kita sekedar berwudu saja. At-tuhuru syatrul iman itu kaitannya dengan kita berwudu, ingin sholat, maka harus berwudu dengan baik. Kita anggap remeh. Ternyata sekarang terbukti, ya, bahwa pola hidup yang sehat, cuci tangan dengan baik, menjaga kebersihan, itu menjadi sebaik-baik ikhtiar yang melindungi kita dari penyakit. Jadi setelah seribuan tahun, ya, perkembangan teknologi ternyata kembali kepada apa yang Rasul sampaikan, bahwa kebersihan diri itu adalah pangkal dari keselamatan kita, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin lama semakin nyata kebenarannya. Karena itu bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya mengajak kita semua, mari kita mempelajari Al-Qur'an sebagai bagian dari menghidupkan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Insyaallah kalau ini kita lakukan, anak-anak kita didik untuk mencintai Al-Qur'an, itu artinya kita mendidik dia untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak usah atau tidak perlu yang sulit-sulit bapak ibu, ya, di dalam kita mengamalkan atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memang tidak pernah ingin menyulitkan umatnya. Jangankan umatnya, musuhnya pun tidak mau dipersulit sama Nabi. Coba kita lihat pada saat Fathu Makkah, ketika semua orang dikumpulkan, orang-orang yang dulu menjahati Nabi, yang luar biasa kejam bengisnya kepada Nabi. Nabi sederhana saja, izhabu fa antumut tulaqo. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya maafkan, ya, pulang ke rumah, tidak ada nama balas dendam hari ini. Itu kepada musuh, kepada orang yang berbeda,
Dulu dikisahkan ada delegasi orang-orang Kristen datang ke Madinah dari Najran. Ketika datang ke Madinah itu, mereka sampai di Madinah, tiba-tiba asar pada hari itu mereka harus beribadah. Mereka harus beribadah. Maka kemudian mereka mulai ibadahnya di Masjid Nabi. Sahabat kaget. Ada yang mau melarang. Nabi ingatkan, biarkan. Lalu diberikanlah ruang oleh Rasul, mereka melaksanakan ibadah mereka di Masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Itu ada di Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Artinya apa? Nabi tidak pernah menyulitkan siapapun. Musuh-musuhnya, orang yang berbeda dengan beliau, apalagi kepada kita umatnya. Karena itu hidayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua mengandung kemudahan dan kelapangan. Dulu dikisahkan pada saat beliau sampai di Madinah itu 6 bulan beliau keliling dari gang ke gang. Madinah itu kan semacam desa ya. Rumahnya itu ada gang-gangnya, ada kelompok-kelompoknya. Nabi jalan sebelum subuh dari rumah ke rumah menyampaikan 4 hal. Apa yang beliau sampaikan? Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasuniyam. Bapak-bapak, ibu-ibu, afsus salam, ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya, tebarkan kedamaian, jangan menebarkan permusuhan. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, siapa yang punya kelebihan rezeki, berbagilah kepada tetangga dan sahabat. Lalu yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Lalu yang keempat, kalau sehat, kalau mampu, malam-malam bangunlah untuk sholat malam pada saat orang lain sedang tidur. Itu 6 bulan Nabi hanya menyampaikan itu keliling dari jalan ke jalan di gang di kota Madinah untuk membangun akhlak yang baik. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang rumit. Islam itu bukan sesuatu yang sulit. Islam itu sangat mudah kita amalkan apabila ada kerendahan hati dan keikhlasan kita untuk mengamalkan. Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasuniyam. Nah, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saya tutup penyampaian saya dengan harapan mari kita amalkan ya. Sesuatu yang sederhana, tapi kalau terus kita amalkan sebagaimana Nabi mengamalkannya berbulan-bulan berkeliling setiap malam, tebarkan perdamaian, berbagilah rezeki apabila ada kelebihan, sambung silaturahim, dan jangan lupa tawajuh kepada Tuhanmu minimal 2 rakaat di tengah malam. Itu sumber-sumber keberkahan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA yang telah memberikan kita ilmu sekaligus pengetahuan yang luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkan serta mengaplikasikan apa yang disampaikan beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang sudah hadir di Tabligh Akbar Majlis Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kerjakan hendaknya mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.